Ya. Tas boleh jawab tak soalan sebetul? Alhamdulillah. Nak kata jawab boleh jawab, nanti cakap bajet bagus pula bunda. Isn't that the problem that all of us have before? Ya, tapi itulah masalah-masalah yang Tas rasa merangkumi semua masalah general lah. Dan bila Tas baca, semua masalah tu dapat dijawab dengan sebaiknya, dengan izin Allah, ilmu-ilmu PMC. Kalau kita konsisten amalkan. Tas perasan tak? Tas termute tu. Tas mute. Tas perasan tak soalan yang... Bunda tak tahu betul ke tidak. Tadi bunda tak tahu. So, bunda akan terima orang yang bunda rasa bunda boleh terima lah. Okay, bunda tengok nama. Tak setah dia beri bunda nama dia orang. Kita ada Noriani, Talib, Arifah, Sarah, Dajiha, Ahmad Aiman dan Hishamuddin. So, siapa yang request? Okay, bunda akan terima. Siapa ni? Tapi ni Bunda nak terima yang ini ke macam mana ya? Okay, Bunda terima je. Umi Kalsum. Okay, boleh tanya soalan. Lepas tu boleh jawab. Lepas tu you all bagi orang lain pula ya. Silakan. So Bunda harap siapa nak join ni jelas ya. Teruskan Umi. Okay, Bunda nak tanya soalan dulu. Bunda akan baca soalan yang orang dah tanya Bunda ya, to save time. Okay, ada orang tanya, anak mudah marah sesama sendiri, macam semua nak attention sahaja, kurang sabar dan nak menang. Okay, kita semua dapat kan? Memang Lady Sarah pun request. Okay. Lady Sarah, okay, accept. Salam. Bunda nak orang yang betul, eh? Orang yang real, orang yang waras. Lady Sarah, silakan. Thank you. Assalamualaikum. Selamat pagi, Bunda. Daripada mana? Saya daripada Kuala Lumpur. Tapi untuk hari ini, kita bersiaran daripada Kota Temasek. Jauh sikit. Okay. Ada soalan, Sarah, untuk saya? Soalan saya... macam ni Bunda, redha dan ikhlas tu mungkin suatu perkataan yang kita kata macam sangat senang untuk kita ucap kan, tapi walau bagaimanapun saya nak tahu dari Bunda, like apakah tanda-tanda seorang itu bila dia betul-betul redha dan benar-benar memaafkan, dan apakah arti memaafkan tu dan ikhlas melepaskan yang seiring dengan tindakan kita dan juga emosi kita. InsyaAllah. Terima kasih, Bunda. Very good question. Dan Bunda nak sebut sini ya. Bila kita sebut redha, ikhlas, everything is kerja jiwa kan? Ya. Yeah. Okay. So kalau kita nak tahu kita ni redha atau ikhlas, apa kita rasa kat jiwa, badan kita akan ada kesan. Maknanya badan kita akan manifest, akan jadi apa program yang diprogramkan oleh jiwa kita. So kalau sebab tu perhatikan orang tanya soalan Bona ni, Bona tanya beberapa soalan nak tahu background, because atas Bona dah jumpa dalam 6 orang tanya soalan ni dah ada correlation. Kalau doktor ni dia ada research data macam ni, hasil macam ni, data sangat-sangat bertepatan. Boleh Bona tanya.
are you happy as a child? Bunda tanya. Ya. Bunda tanya lagi. Mak ayah, you already do, mak ayah you happy atau tidak? Dingin pun, what do you feel when you look in the mirror? Kemudian, kalau you kahwin, you happy atau tidak? Kemudian, kalau ada anak, marah tak anak? Yang kelima, siapa yang nonton ni tolong jawab. So, you akan tahu markah you kat mana. Yang kelima, solat index. Ada cukup ke tak cukup ke on time. Yang keenam, ada banyak masalah kesihatan tak? Yang boleh nampak kat sini ialah, orang yang cukup solat on time tak banyak penyakit. Dahsyat, I'm just looking. Baru 6 orang datang. Cuma satu, dia solat cukup, tapi mak ayah dia dingin. Tengok cermin, tak rasa apa-apa, macam 6. Itu pun ada penyakit. Tapi yang lain, yang ada penyakit ni, semua solat tak cukup atau solat lewat. Ya Allah. So coming to Redo and Ikhlas, itu situasi di mana kita nak bersihkan jiwa kita. So, kalau kita nak tahu kita Redo atau Ikhlas, tengok our status. Cuma semua tengok pulse rate you on. Ambil you punya nadi. Sekarang kita tengah rehat, cuba ambil nadi. Kira berapa nadi you on. Okay, cuba kira ambil nadi tu, kira 15 saat, kemudian kali 4. Bunda nak orang yang real dan orang yang kalau kita nampak pelik je, bunda akan off eh. Bunda mohon maaf, Aiman salah satunya bunda. Kaum Adam yang ingin bertanya. Silakan, okay. Mungkin Aiman boleh request lagi, Aiman. Teruskan. Thank you, Sarah. Nanti bunda akan jawab semua ya. Thank you. Boleh. Aiman, soalan? Very good question. Bunda nampak dah tadi bunda tengok Aiman. Mohon Aiman, request lagi Aiman. Kita ada beberapa, dua kaum Adam yang bertanya juga soalan tu. Silakan Aiman. Assalamualaikum. Aiman boleh unmute untuk bertanya bunda. Assalamualaikum. Boleh dengar ke? Ya, jelas. Bunda, saya nak tanya. Macam mana kita nak jadi seorang yang sangat produktif, proaktif dan sentiasa berdisiplin. So kita boleh orang kata apa tu, macam jadi successful in our life in term of like dunia dan juga akhirat, macam seimbang lah, balance. So daripada soalan Aiman boleh dah baca. So manusia dia gini om. Ada orang, soalan dia hidup dia, dia nak lari daripada kesakitan. Satu lagi nak menuju pada kebaikan. So Aiman nampak seorang yang jelas apa Aiman nak. You are going towards what you want. So bila Bunda tengok profile Aiman, your happiness as a child, you punya mak ayah punya marriage, you happy with your marriage, dengan mak anak marah juga anak, tapi solat cukup dan tak ada penyakit. That's good. So you are certain level, so you're going towards the success principle. Lepas tu ilmu Bunda ni daripada bawah, healing, luka batin, normal, then one going towards higher. So ibaratnya kita negatif, neutral, dan kita positif ke atas. So bagi orang yang sangat negatif, you bayang kalau you negative 4, takut, nak boleh ke sampai plus 6 tu, you ada 10 langkah. Tapi kalau you on, takut minus 1 aja, ataupun kosong, ni sikit aja. So, but the celebration here is that it's not where you are. Bukan di mana you are berada, tapi ke mana you nak pergi dan tahu tak nak pergi mana. Dan tahu tak bila kita salah ke tak salah. Okay, Bunda akan beri jawapan sekejap lagi. Bunda nak buat konsep dulu. Because just now, Bunda nak dengar cerita tak? Okay, I give you a story ya. Siapa nak dengar cerita? From here you'll know. Okay, baru fresh dengar tadi. Shane daripada Amerika. Anak dia suka roller coaster you all. Suka tak roller coaster tu? Siapa suka naik roller coaster kat sini? Suka kan? Bunda memang ukur berapa ribu pun tak nak pergi. Bunda takut. This Shane, anak lelaki dia bapa, let's go. He was so scared. Tapi anak laki-laki dia nak juga. So dia pun sebagai father yang baik, dia pun ikut. Sampai dia turun roller coaster tu, dia punya menggeletar lah macam ekosi. Anak dia ketawa, senyum. So walaupun dia in pain, tetapi bila tengok orang yang dia sayang, happy, dia sanggup
bukan sahaja naik ride tu, dia beli pas untuk satu tahun masuk park tu untuk anak dia main. Subhanallah. Apa bunda nak ceritakan sini, nak jawab Sarah punya soalan yang semua yang menonton ni, bunda rasa yang menonton ni ramai yang tengah luka batin merana suami tu. You are having sadness. You are having fear, takut, susah hati, risau, guilty. It's negative emotion. So Sheikh ni pun, dia tengah negative emotion. Tetapi dia buat juga, dia stay juga pasal tu. Tentang yang dia sayang semua. That's real love. Unconditional love. Jiwa pencinta ialah kita akan suka, akan merasa bahagia apabila kita melihat orang yang kita sayang bahagia. Sebab itu dalam makna sakinah, mawaddah, warahmah. Walaupun suami kita sakit, suami kita tak elok, suami whatever, as long as apa. Ha, kalau metaforakan bukan anak tapi Allah. Bila kita dalam situasi yang buatkan Allah suka, kita suka pada benda Allah suka, walau kita sakit, walau kita kena cancel, walau kita kena tinggalkan suami, walau kita putus tunang, walau berniaga tak maju, tetapi kita tahu kita dalam state yang buat Allah suka sebab kita redha. Secara tadi kita redha apa yang Allah terima, sebab takdir kita, kita sakit ke, anak jatuh ke, anak meninggal, whatever, itu dari Allah. So deep sikit ni. The metaphor is you are pressure. Naik right dia tak suka, tapi pasal anak dia, mana, orang yang dia sayang, dia sanggup buat apa saja. Macam tu kita dengan Allah. So bila you all, kita dalam jiwa macam ni, life becomes easy. Is it too deep for you, Sarah? Mungkin Sarah tak pernah join kelas bunda kan? Ha, siapa yang join, mungkin faham apa maksud bunda kata ni. Ya? Wan Wawa tolong mute kan? Okay. Redha badan penat jadi mati. Betul, that's what bunda kata. Kalau you all nak tahu you redha atau tidak, you kata redha. Tapi badan you sakit, maknanya apa? You punya nervous system, your body, your badan kita ni ialah macam ni. Badan kita ni ialah buah daripada hasil kehidupan kita. So kalau badan kita payah nak kurus, badan kita ada gastrik, badan kita ada eczema, badan kita fibroid melampau-lampau, badan kita sis sana, badan kita jerawat sana, buat semua tak best. Kita lahir best. Tak ada jerawat, tak ada sis, tak ada apa. Tapi macam-macam badan kita. We telah sempurna sebab jiwa kita tak dijaga. Jadi kalau kita nak tenang, kita nak cantik, pergi belajar, buat makeup, jerawat. Tapi akar dia tu you all tak buang. Contohnya kalau buah you all tu rosak, you all nak polish buah ke nak betulkan akar dia? This is what we are talking to you. Dan ilmu ini ataupun awareness ini satu benda yang mahal. So bagi Aiman, kalau nak berjaya, first, kalau kita nak berjaya produktif, you all, everything, semua orang tulis, AIDA, A-I-D-A. Lady Sarah pernah join kelas bunda ke? For first time? First time? Yeah. First time. PMC 10, first time. Yang sekarang ni. So maknanya, bila kita, sebelum kita masuk mana kelas atau sebelum masuk 7M, kita tak tahu apa kita tak tahu. Betul tak? Betul. Tak tahu selama ni. Ya Allah, aku ni tension. Rupa dia macam tamparan. Tamparan. Oh, kelas mana Pak Sarah dah masuk? Kena tampar dah? Ya. Dia masa kita first day challenge yang bonda bagi kan, kita ada challenge 10 day tu. First day punya challenge tu saja tengok video dia macam, dia macam langgar dinding kiri kanan semua habis dah. Macam, Masya Allah. Terima kasih Allah, kata ini memang you are sending me at the right platform. Sebab saya memang cari PMC ni untuk sebab rasa macam there's something wrong, something clean yang tak kena dengan diri ni. Tapi sebelum ni memang follow tengok bonda kan, pukul 7 ni memang duk tengok je bonda tu. Tapi yang kata Allah tu betul-betul jentik hati tu yang final ni, betul-betul jadi anak bonda lah. Lagi kena tampar. Tu masa tas hantar, tas tu kata okeylah, tas ada satu soalan ni memang yang membeku, terbuku kat hati ni, rasa macam nak tanya, rasa macam batu ni nak kasih kalau boleh nak buang, nak dengar dari bonda macam mana kan. Tu yang
rasa macam okey. So redha dan ikhlas kan? Betul. So redha dan ikhlas tu kita dah naik ke berapa, tingkat berapa tu? Plus one. So kena mula kenal diri dulu. Macam Bunda cakap sekarang lah, kita ada body, kita ada mind, kita ada heart, kita ada soul. Okay. So bila kita punya body is the buah atau dumping ground for all funnel tu, ujung kat body tu. So you will know. Okay, contohnya kalau Bunda bagi macam timeline ni lah. Okay. Okay. So kita punya body kat sini you all. Every moment you're thinking, you're feeling, apa semua hasil kat sini. So if you nak tahu what is here, you look at here. Ah, inilah badan you all. So siapa di sini rasa malas, rasa give up, rasa tak suka, rasa buat semua. Macam inilah. You tengok hasil you, badan tak sihat. Hati tak gembira. Tengok orang menyampah. Perkahwinan tak bahagia. Nak tak boleh maafkan orang. Macam-macam. It's because what's coming here every day. And here, yang you turun kat sini is your choice. Pilihan, pilihan. Tu awareness tu mana kata Aida. Aida, awareness, sedar. Oh, aku selama ni, aku berikan remote hidup aku, remote aku pada orang lain. Aku beri remote aku ni pada orang lain. Jadi, aku terkesan oleh orang. Bila orang apa, marah, aku down. Bila orang puji, aku suka. So, you are being a victim. So, tu Bonda kata, kita ni mangsa pilihan ke mangsa keadaan? Entah, seorang tanya macam nak join PMC tu, okay tak apa. So Sarah, dapat jawapan dah sikit? Alhamdulillah, terima kasih. Dapat, dapat. Dah habis, kenali diri buat belum? Yang kenali diri tu dah buat dah. Macam mana? Boleh faham? Memang selama, rasa macam, ya Allah, bila dengar tu kan benda kan, letak tangan kat tangan kiri macam, InsyaAllah minta maaf dengan diri. Macam selama ni banyak aku abaikan. Minta maaf sangat. InsyaAllah. Terima kasih Bonda. Ini baru teaser Bonda. Ini baru tahap basic yang Bonda teaser. Belum lagi dive through lagi dalam tu. Bonda ada Khairul Fisha request salah satu peserta. Khairul Fisha. Nama dia Au Glam Glam KMC bukan kan? Betul. Okay, teruskan. So Aiman, congrats Aiman, you're going towards something good. Aiman akan berjaya apabila Aiman dah jadi success principal. Dia akan Bunda terangkan dalam PMC 10 ni, Bunda akan terangkan how to have Islamic, holistic, energized, amazing life. Yang Aiman tanya tu semua ada dalam modul career and financial. Semua ada dalam 12 pillars yang Bunda akan ajar secara live dalam PNC 10 ni. Untuk Zoom, sebanyak 4 Zoom, 4 kelas, 1 kelas, 4 jam. Bunda bagi siap dengan modul. Ada 4 categories, you all buat apa. So siapa masuk PMC tu dapat ni. Siapa yang nak success, tu jam PNC terus. Minggu terus. People of action. Orang macam Aiman ni saya tahu akan take action terus. Satu lagi pun nak cakap eh. Tulis semua orang. Happiness equals to knowledge plus action. Tulis. Happiness equals to knowledge plus action. So siapa tengok dia no action no happiness lah. Knowledge everyday 7M. Sarah betul ke nama ni? 7M. Betul. Knowledge 7M. Sarah betul ke nama ni? 7M. Waalaikumsalam. Dami Prof, suara tak dengar suara Prof. Arifah nak tanya soalan? Arifah ada soalan? We're on the way journey for my transformation, so this is my first time with you. And the first thing that I start is actually taubat. So I know that when we taubat, we need to admit our mistake, the dosa that we have. So it's kind of like self-depreciation, self-blame. And somehow after that, I felt so melancholy, I felt so down. And what I learned is that to be success, we need to in high energy, positive. So saya tak tahu macam mana nak reconcile these two emotion to move forward.
Kita dengan Allah, kita rendah diri. Sebab hakikatnya kita air pencutan air mani ayah kita. Kita lemah, lahir tak bagi pampers, tak ada baju sejuk. Kita jahil, kita ajar tak ada apa-apa dan kita miskin. You must know this fact. Kalau siapa tak tahu hakikat ini, maka kita akan merasa kuat dengan Allah. Doa pun tak doa lah, because aku kuat, aku kaya, aku mulia, aku pandai. So kita baju bagus dan kita tak labeling people. Firaun dari Namrud. Namrud, Firaun, semua ada sifat yang bukan apa-apa. So why kita suruh taubat ialah, tapi dengan manusia kita rendah hati lain. Rendah diri is diri kita. Rendah hati is humble. Wawa tolong mute lah, siapa ni? Auglen. Do you want to ask question? Okay, good. Thank you. So, bila kita dengan manusia, kita rendah hati, that means kita humble. Bila kita humble, that means kita see people in high energy, kita expect baik, kita sangka baik, kita good finder, kita sayang dia, kita hormat dia. Wouldn't that make your life good? So, bila kita ada sifat macam tu, kita kurang dosa dengan orang. Kan? Kita dosa dengan orang, maka kita akan stres. Sebab every dosa, ingat, dosa itu busuk. Tulis. Dosa itu busuk. Dosa itu kuman. Dosa itu penyakit. Tulis. The minute you fikir macam tu, you tak nak dosa. Bila kita tengok ni, siapa-siapa yang tulis pelik-pelik tu, kita boleh block dia. Ya? Bunda akan block kan. Siapa tulis pelik-pelik, Bunda block terus. So ingat, bila kita merasakan, bila you bertaubat, you mesti rasa berdosa. You mesti rasa hina. You boleh down. It's okay. Walaupun kita down, ingat kita metafora naik. Dia down, tapi pasal Allah suka, dia buat lagi. Dia buat lagi. So bila kita dengar Allah atas sujud, kita down. But jangan sampai over, duduk down energy macam tu. Every time you taubat, ingat, the first path to success, Aiman, taubat. The first path to taqwa, taubat. First path to good marriage, taubat. First path to health, taubat. First path to dapat jodoh, taubat. First path to nak sihat, taubat. Taubat. Because if you don't taubat, nak taubat makeup, muka penuh dengan najis kat atas ni. Boleh ke busuk-busuk ni nak taubat makeup? You can never do well if you tak mengaku salah. Kita masalah pasal apa? Sebab kita rasa betul. So kita judge orang. So siapa di sini suka judge orang, kutuk orang? Because something wrong with you. Dan bodoh nak share apa Dr. Gabo mati, dia cakap pasal trauma atas. Bodoh baca tu memang nak nangis. Dahsyat dia punya kata. Mungkin kena pada siapa-siapa. Siapa high achiever kat sini ya? Ha, bersedia. Siapa high achiever bersedia? Nak perform. Bersedia. Because you have to prove yourself. Siapa di sini belajar nak berjaya pasal nak buktikan ke? Ada buat buktikan tu racun paling besar. Itu ular kepala sembilan tu. Siapa sebut perkataan, saya nak buktikan, that means you ada ular kepala sembilan, you ada biawak menggigit you hari-hari. Siapa setuju? Masya Allah. Sarah betul tak? Stres selama ni kenapa? Tak boleh ikhlas, tak boleh tahu. Pasal banyak kepala sembilan. Sebab kita nak penuhi expectation orang kan? Ya, sebab kita jadi people pleaser, I'm not good enough, saya buktikan pada dunia, I have to show to the world. Sedih kan? Sebab tu tak semua orang boleh ambil ilmu bonda ni. Pada saya, kalau orang yang memang dia rasa sombong, memang ilmu ni pada dia rasa mengarut. Tapi sebab ya, orang selalunya dia tak boleh nak terima. Tak semua orang kita nak kena humble turun tu, tak semua. Bunda, just nak tambah, ilmu otak mengenai kita punya brain juga ada memainkan peranan bunda. It is not about, ya memang tas akui kita mesti ada 3 T.
tauhid, takwa dan tawakal. Ilmu tauhid juga merangkumi bukan sekadar ukhrawi tetapi mengenai saintifik, mengenai ilmu otak kita juga memainkan peranan. Sebab bunda ada katakan limbic system kita, kita punya prefrontal cortex. Jadi bila kita tahu master bagaimana kita nak manage otak kita tu bunda, dengan secara ia dapat kata orang tu gel, blend ukhrawi, sains dan ukhrawi. Jadi ilmu yang cermin yang ada di dalam kelas PMC ni, khusus kepada adik-adik yang first time join ni, memang you all nak kena betul-betul hadam dan faham. Sebab bunda dah merangkumi dengan betul-betul mudah. Ada di kalangan kata, eh sains saya kat atas, tak faham lah otak saya, tak faham lah terlampau scientific. Tidak. Kerana ada di antara anak-anak murid bunda yang berumur 70 tahun pun tak memahami konsep ilmu otak tu. Mungkin bunda nak jelaskan kenapa ilmu otak tu penting. Kita semua dengar otak ular, otak mamalia, otak manusia yang very common. Tetapi, maaf, itu kata beracun. Tetapi, tengok macam diagram tu, maaf. Siap sedia untuk belajar ilmu cermin. Bunda boleh kongsikan tak konsep ilmu cermin bagi mereka yang belum pernah? Because mungkin mereka kata all this while, okay, ingat Allah kerana Allah. Maaf bunda pada pendapat TAS, not only that. Scientific ilmu penting juga. Terima kasih bunda. Before this bunda ambil cermin lah, bunda ingat. Okay. Sekejap. Bunda my favourite ni. You all, if you want to know, you all nak tahu, you all ni kat mana, tengok cermin you. Kalau bunda seingatkan spek je ni. Eh, kenapalah spek cermin ni? Bunda berkata, Aiman, tolong pecahkan cermin. Kenapa pecahkan? Menyampah tengok cermin tu saya ingat. Tolong pecahkan. Ataupun cakap dengan Arifah. Arifah, tolong betulkan spek bunda tu. Tolong betulkan. 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 Tak raw, tak rational. So macam ni lah. Bunda betulkan cermin. Oh, baru okey. Dan bunda kata, kenapa? Kenapa cermin tu masam kat saya tu? Kenapa berniaga tak maju tu? Kenapa tak berjaya tu? Kenapa bos toksik tu? Kenapa anak masam? So can I make that smooth? No, I said okay. I pun, oh, okay dah anak aku. Pasal aku senyum. Nampak tak you all? Okay, tu cermin, konsep hidup. Maknanya dunia dalaman kita menentukan dunia luaran kita. So kalau you're not happy with your life, with your health, kesihatan tu bukan soalan. Perkahwinan, kesihatan, kewangan, muka semua tu cermin. Kesihatan you all, ketenangan you all, kebahagiaan you all, kewangan you all, rumah tangga, semua is here. You are the cause. You are the one responsible pasal tidak ambil daripada sumber Allah. Okay, now cermin macam ni. Semua orang tulis. Otak. Tiga soalan. Yang pertama, otak ular. Buat macam ni semua. Otak ular. Otak ular. Siapa nak ular? Ular kepala sembilan tu, bunda sebut kepala sembilan sebab bunda dengar hadis ke mana. Siapa tak semayang satu waktu, ular kepala sembilan gigit dia. Siapa ada ustaz nampak ada tuan guru mana tadi betulkan kalau bunda salah. Okay, satu waktu tinggal solat, ada ular kepala sembilan akan gigit kita. Ha, sebab tu siapa jumpa bonda ada masalah solat macam mana? Kau tak sempurna solat? Don't do anything. All bonda cakap betul-betul. Siapa yang solat tak sempurna, bonda rasa tak usah buat apa-apalah, confirm fail. You may be rich, you may be tu, but you akan kosong. Okay, eh? So tak, ular-ular, tulis. Otak ular, otak ular, otak ular. Orang macam ni, dia reaktif. Cuba bayangkan ular. Belengkar-lengkar. Menakutkan. Tak pernah senyum. Patuk orang, kena patuk. Reaktif. Bukankah ini orang kita jumpa selalu? Ha? Netizen ke? Apa kerja? Seorang satu negatif semua cucuk. Banyak ular belengkar, ular belengkar, ular belengkar. Sebab yang ular ni soalan dia apa? Aku tak selamat. Selamat ke aku? Nanti orang kutuk aku tak? Nanti orang marah aku tak? Nanti kena kata orang tak? Malu kat orang tak? Aku nak perform tak? Semua dah jumpa. I tell you, you tengok satu ulan dia dah faham dah. So siapa kat sini? Muka masam, suka kata orang, suka kutuk orang, suka kecil hati. Ni kat sini. Saya tak selamat. Ya? Kecil hati. Ni kat sini. Saya tak selamat.
otak yang ni tak dengar. Boleh dengar tak suara bonda? Dah dengar. Alhamdulillah. Boleh dengar? Boleh dengar? Dah jelas. Okay. So, otak mamalia ialah orang sayang tak aku? Orang sayang tak aku? Orang sayang tak aku? So, orang ni cari perhatian, suka upload, sikit-sikit cemburu, sikit-sikit rasa suami tak sayang, anak tak sayang, perlu perhatian, tak ada orang tak boleh. Ini semua dia panggil otak mamalia. So, imagine you all hidup, otak haiwan aja, otak manusia tak ada. And you know apakah mengaktifkan otak mamalia dan otak ular, media sosial? Berita. So, bila you all tengok media sosial, ajis tu, orang pergi holiday, oh, suami aku tak sayang aku. You are about the material world. Tetapi, boleh nak ajak you all, yang pagi-pagi 7am dan PMC semua pergi sini. Dan tempat sujud. You all sujud macam ni ke? Atau melegap ke? Atau macam ni? Kenapa Allah buat sujud supaya blood vessel pergi pada free frontal cortex akal kita? Sini apa soalan dia? Apa hikmahnya? Apa saya belajar? Siapa saya nak jadi? Tulis. Apa hikmahnya? Apa saya belajar? Siapa saya nak jadi? Who? You don't want to be a snake? You don't want to be a cat? You want to be a human? Who are you? Aku ni apa? Aku ni siapa? Dan orang yang berada di sini, yang ada mamalia ni, dia tak boleh belajar. Bayangkan dia pergi kelas, tengah kelas tiba-tiba cikgu pukul, boleh belajar tak? Anak kita buat homework, dia tak faham, kita marah, dia boleh pandai? Tak boleh. That is why ilmu otak ni, katakanlah you ada suami, you ada anak, asal siapa saja tengah tak best. Or you yourself, buat 3R. Itu ilmu ular, ilmu otak. 3R. First, otak ni dia perlu kena regulate. So kalau anak kita tengah jerit-jerit, marah-marah, kita peluk dia. Okay sayang, you are safe. Sebab tu benda semua buat macam ni semua orang. Everyone do this. I am safe. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Allah ada. Mak ada sayang. I love you. Kalau suami kita panah barat. Okay bang, I understand you. Saya faham abang. Would you like some drink? Nak minum air tak? So regulate. Daripada ular tu, jinakkan ular. Siapa rasa ahal? Siapa rasa nak meletup ulimu ni? Tu nilai utama menangis dah. Yeah. Because kita baru realize selama ni aku ada otak ular. Jadi ular tedung, ular sawa. So tak ada orang suka aku tak suka orang. Rezeki tak datang kat ular. So what is your snake? Suka mengumpat, suka mengeluh, suka mengata, suka vibe. Itu ular. So if you look at dalam you punya WhatsApp group tu, dia nampak ni ular, ni kucing, nampak dah. Sebab tu bonda kau tengok orang kau kata macam mana kalau orang teruk-teruk pada bonda, bonda senyum aja. Sian. Because sekolah tak ajar, universiti tak ajar, mak ayah tak ajar cara nak hidup dengan jadi manusia insan. Sebab kita ada 4 nafsu you all. 4 sifat. Sifat binatang ternak yang nak makan, nak tidur, nak kahwin, nak baju lawa, nak rumah besar, itu binatang ternak. Kita ada sifat binatang buas yang nak pukul orang, marah orang. Narcissistic semua tu. So stop labeling your boss. Look at yourself. Bila kita nampak semua orang narcissistic, takut kita pun ada sifat narcissistic. Nampak, because kita akan nampak dalam orang apa ada dalam diri kita. Minta maaf ya. Sebab tu orang belajar bonda tas, kadang orang tak boleh terima. Sebab manusia suka salahkan orang. Manusia lebih suka menjadi mangsa. Tak nak mengaku, aku ni mangsa pilihan aku. Aku salah pilih suami tu hari. Tapi tak kata salah lah. Sebab aku jadi wanita grade D, dapat suami grade D. So, if I say my husband is horrible, you ask, kenapa orang lelaki macam tu suka aku? Oh, aku sama ular dengan dia. Sebab ular suka kahwin dengan ular. Kucing tak kahwin dengan ular. Manusia tak nak kahwin dengan ular. Siapa? Senyum. Okay. So now, bila kita dah otak kucing, now go to otak manusia, apa hikmahnya? So bila kita jadi orang yang sangat-sangat belajar,
So yang activatekan otak animal is your media sosial, your berita, WhatsApp beracun, environment toxic, you pergi tempat tak senonoh semua tu. That's only you dah masuk dalam kandang udang dan kandang harimau, kandang mamalia lah. Belawal lah semua biawak-biawak semua tu. Okay? So you boleh masuk zoo kehidupan. Banyak zoo kan? Tengok kat TV ramai nampak zoo. Orang dia bercakap, oh zoo ini, zoo ini, zoo ini. So kita regulate ular tu dulu. So bila yang mamalia yang rasa tak disayang, kita relate. Relate means kita biar buat, sebab orang yang kucing ni dia rasa tak disayangi. So you must say, okay saya faham awak ni, I love you, I respect you. Bagi love language dia. Dia rasa ingin dia belah, kita peluk dia. Dia rasa perhatian, duduk dekat dia. Dia rasa pujian, kita puji dia. Rasa hadiah, beri hadiah dia. Servis, beri dia makan. So you regulate. Okay, so you regulate. You relate, emotional bond. Because otak mamalia is otak emosi. Otak is otak survival. Kalau kita perhatikan, banyak orang survival mode. Lepas tu menipu, scammer. Sekarang banyak orang guna benda scammer. Makin banyak pula punya orang guna bond number untuk scammer. Tapi ada nampak, you nampak benda melenting, pergi marah, maki ada? Tak ada. Benda buat apa yang patut, inform tu saja. That one beyond my control, but focus on what you control. Now, the third one, is otak manusia. Apa hikmahnya? Apa saya belajar? How can I learn? Apa yang membuat? Ini yang orang tadi yang naik ride tadi tu. Dia kawal otak ular yang takut. Dia kawal otak yang rasa tak tu. Apa hikmahnya? Dia terus guna akal dia. Dia sayang anak dia. Dia tahu kalau positive experience, anak dia dapat, anak jadi pandai. So dia sanggup, walaupun dia tak happy, dia sanggup guna hikmah tu untuk drive action dia. So 3R. Regulate. Bayang, you make a picture. Oh, ular regulate, you put masuk ular dalam kandang. Relate, ambil kucing peluk. Baru reason. Manusia reason. So, bila anak kita tengah marah, apa kita buat? Okay, dia dah nak lapar, dah pergi minum. Dia rasa tak disayangi, kita ambil masuk bilik kita. Then, okay, apa sayang? Tell me about it. What happened? What happened to you? What happened? Barulah dia boleh belajar otak dia. Ingat you all. That's why yang masuk kelas bonda ni, orang yang otak ular, otak biawak, semua takkan masuk. Because you are not ready to learn. So siapa dengan ilmu bonda ni, siapa tengah ular, tengah biawak semua tu akan lari. They fight flight because, oh tak boleh terima. I'm the victim. How can you say I'm responsible? Orang buat aku. Dia tengah ada ujian tu. So takkan terima. So dia akan lari. So dia kata, when the student is ready, teacher will appear. Sebab tu happiness equals to knowledge plus action. So banyak orang dia dengar ilmu macam-macam. So dia kata too much information leads to poor attention. Tulis. Too much information leads to poor attention. 7M bertahun-tahun. Tapi tak ambil ilmu. So kejap ular kucing, ular kucing. Tak nak naik ke manusia. So macam mana kita nak konsisten tu? Otak manusia bila emosi kita ialah pencinta tanpa syarat. Siapa di sini? Macam-macam buku, macam-macam seminar pergi. Kan? Tapi tak ke mana. Because ilmu boleh cakap, hidup ini 80% energy. Energy tu apa? Jiwa, pencinta, jiwa kita, emosi kita, iman kita, takwa kita tu 80%. Banyak orang strategi. Marketing, buat funnel, macam-macam lah. Marketing, semua tu lah yang technical ni. Buat creator, buat content, buat reel. Itu marketing. Tapi you all itu sekejap aje. Put attention maknanya. Bila you tak fokus, you tak belajar. Put attention, tak ada perhatian. You nak buat kuih, kejap tu telur. Lepas tu pergi masak ikan. Lepas tu tak ada kuih pun. You tak fokus satu-satu. Macam benda buat mata orang. Laju because within 23 seconds, siap power. Kau fokus. Dah. Cuba benda pergi 5 saat, benda pergi tengok patient. Benda tak boleh fokus. One. The key thing, you tahu benda yang paling mahal di dunia ialah they said the highest, the newest wealth in the world is one, focus and attention. Number two, ketenangan. You all cari dua benda ni je. Ketenangan. Only kalau kita lari otak ular, otak kucing ni kita guna sesekali. The driving force is our akal. Heart kita is the raja. Akal kita is the prime minister. Nasihat pada raja. Your limbs is your askar.
So askar akan ikut apa yang Perdana Menteri suruh, had suruh. So your thinking leads to feeling, leads to your action. So kalau you tak tahu hidup you all, tengok apa action you. Jumpa orang, senyum ke tak? Kalau orang marah, balas ke sabar, redha? Your action determines what you get. And what you get, so kalau what you get is here. Okay. So your hasil you all kat sini. Muka bonda jadi macam ni berdasarkan apa bonda pakai, apa bonda fikir, apa bonda rasa, apa bonda buat dapat kat sini. So majority ilmu yang you all bertahun-tahun belajar kat sekolah dan sebagainya tu, kenapa orang ada master PhD tapi tak bahagia rumah tangga? Macam-macam belajar Aiman kan? Pergi belajar personality lah, charisma lah, self-confidence, tapi you go and try to treat the daun and the buah. But akal tak ada. Tauhid tak ada, taqwa tak ada, tawakal tak ada, muhasabah tak ada, ikhlas tak, macam mana? Don. Bunda, mohon maaf. Ada satu soalan daripada Sis Fisha lah. Okay. Kita selalu belajar mengenai santuni suami dan sebagainya kan. Okay, dia berkata perasan tak banyak question mengenai ada suami panas baran. Kenapa dan bagaimana nak atasi? Bagi Sis Fisha ni, saya selalu kita belajar pasangan suami isteri adalah saling melengkapi, bukan kerana mereka mangsa keadaan. Biasa suami yang panas baran, dia pernah hidup dalam keadaan struggle, dia pernah memiliki ibu ayah yang panas baran, dia membesar dengan kesan luka yang dalam, kesusahan, kepayahan, kesedihan dipinggirkanlah. Jadi bagaimana, soalannya kenapa dan bagaimana dia nak atasi suami yang panas baran. Okey, yang kedua tas terbaca daripada Tuan Nila Utama, macam mana kita nak menjauh diri dari orang yang asyik tengok salah kita je, walaupun kita buat sehabis baik dan terbaik. Yang ini auto jawab bunda. Pelajar-pelajar adik-beradik mungkin boleh bantu bunda jawab Tuan Nila Utama dari ilmu yang anda belajar. Kita bantu bunda. Jadi dengan berkongsi pengalaman dapat menjawab. Okey, bunda mungkin mengenai isteri suami isteri bunda. Ya. Yeah. Bunda pakai cermata, tak pakai tak nampaklah. Kenapa tas mata tak elok Aiman? Kenapa dia, what's wrong with you? Ya Allah, teruknya you all ni. Why? What happened to your face? Tak lawa lah. Teruknya. No, nobody starting anything. So bunda grumble. Bunda kata dunia kat luar tu teruk. Teruk, teruk, teruk. Horrible, horrible. Tiba-tiba bunda belajar ilmu. Belajar ilmu akal. Tiga. Subhanallah, ada orang rupanya. Ada tu lah, nampak Kak Has. Nampak kau. Oh, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, selama ni aku yang rabun. Okay. So, first, kita ada dua perkara. Cermin ini, bunda circle of concern. Tapi bunda buat ini circle of influence. Ini luar kawalan, ini pada kawalan. Bunda nak tanya you all. You all nak fokus macam tadilah, sengit macam ni. Bunda nak marah atau bunda tak pakai. Kenapa kita tak nampak, tak nampak, nampak. Adakah bunda nak cuba gilap cermin, gilap cermin, gilap cermin, buat macam-macam-macam? Ataupun bunda, yang bunda boleh kawal tahu cermin. Subhanallah. Satu je action bunda. Tapi kalau bunda tak buat ni, bunda nak buat macam-macam kat sini. But I do this. So, kita, macam bunda kata, kita hanya boleh cuci toilet kita. So, suami pandai baran, first, you all, regulate. Tiga R tadi. Bila pandai baran tu, otak ular ke, otak mamalia ke, otak manusia. Dah nampak dah. Nampak dah. FYP meletup-letup. Siapa nak banyak FYP meletup-letup? Buat klip tas ni. Bila suami panas baran, itu kita punya kawalan kita ke kawalan Allah? Siapa cipta suami kita? Allah. Siapa izinkan suami panas baran? Allah. Siapa izinkan suami dapat parenting yang garam idea? Allah. Siapa yang pilih mak ayah untuk suami kita? Allah. Jadi suami kita itu, kita nak jadi mangsa kat dia ke atau gunakan baran suami itu sebagai untuk bijak, untuk kita belajar sabar, belajar redha. Ingat, roller coaster. Tak best dapat suami pandai baran. Tapi
bila kita masih taat dan kita berdoa dan kita jadi contoh yang baik, dengan sebab dia kita sabar, dengan sebab kita dah jadi baik, hantarlah orang tak baik pada orang baik, kan? Maka itu dapat pahala, you all. Because Bono nak tanya, siapa yang fokus pada akhirat, syurga yang kekal abadi, dunia jadi kecil. Sebab tu grand why kita, when your grand why is big, your cara become easy. Sebab, tapi kalau kita terus nak jadi mangsa, carry on. Khalas, it's okay. Teruslah menjadi mangsa, teruslah merungut, mengeluh, menyesal. Teruslah bersedia melihat anak-anak kita besar menjadi orang macam kita, yang akan dapat suami macam kita dan dapat menantu. Samalah pengangkatan satu keturunan boleh beroperasi pada otak ular, otak biawak, otak kucing. Bila kita nak hentikan cycle breaker jadi guna manusia ni? Cuba you all tengok. Ular, okey, mungkin tak otak ular, tapi cuba tengok orang yang terlampau nak mewah. Tu banyak sangat binatang ternakan, tapi tidak ada sebab empat sifat tu. So binatang ternakan Allah beri nafsu tu supaya kita berkahwin, tu bagus. Binatang ganas, itu mungkin suami kita banyak tu. Dan sifat syaitan, dia disiplin tapi dia menipu. Tapi nak sifat malaikat. So siapa ada kombinasi yang empat ni, dia pergi insan kamil. Itu kita nak belajar. Otak ular bukan tak penting, penting. Tiba-tiba ada orang datang rompak rumah kita, kita lawan dia. Kita dapat sense ada something danger. Otak kucing, kita perlu, kita ada emotion. Sebab tu kita sayang anak kita, kita menyusu. Boleh. Tapi otak akal ni is our cahaya. Tempat masuknya cahaya. Gerbang keimanan masuk dalam hati kita. Siapa nak stop the cycle? Kan? So rasa kesian tak? Okay, so bila Bunda tengok soalan ni, Radha Insat dah tanya Sarah, Arifah tanya, dah jawab tadi ya Arifah. So maknanya dengan manusia, kita rendah hati, kita humble. Tawaduk tu berat timbangan padang mahsyar. Kita punya apa ni, kita punya dengan Allah kita merasa hina. Sebab kita tak ada apa-apa. Dia panggil ilmu, la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Sebab tu kita doa apa? Bismillahitawakkaltu ala Allah. Dengan nama Allah kutu. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Siapa baca ni? Bila kita baca ni keluar rumah, Allah kata, syaitan kata apa? Jangan kacau dia. Dia dah dapat bimbingan, dia dapat perlindungan, dia dapat kecukupan. Habis. Lepas tu kita baca apa? Ya Hayyu Ya Qayyum. Wahai Tuhan yang Maha Hidup Maha Berdiri. Bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain. Ya Allah ya Tuhanku, janganlah kau tinggalkan urusanku pada diriku wala sekelip mata. Ya Allah, kelip tu. Satu minit kita kelip 14 kali. So satu minit 60 saat. Satu hari kita 86,400 saat. So kita ada 86,400 ringgit. You nak belajar, nak you guna untuk buat apa you all? Nak tengok benda yang tidak membawa. Budak nak cakap you all lah. Siapa di sini you rasa rezeki melimpah ruah? Perkahwinan 10. Harta 10. So, tak pun. And you have been this way for so long. Sampai bila ni? Sampai bila? So Bunda nak share kisah satu doktor ni, dia pasal trauma. You all tahu dia ni okay, ni khas untuk high achiever. Siapa high achiever angkat tangan? I want to be the best. Aiman anak nombor dua ke? Anak ke berapa? Anak ke Bunda, nombor dua. Nombor dua ke bukan? Nombor dua. Macam mana Bunda tahu, panik you all eh? Selalu dibanding tak masa kecil? Banyak tu ada, cuma selalu macam kena marah lah, macam kalau silap sikit pak, kena silap sikit kena. Dan yang selalu tu macam, selalu kalau yang garang selalu mak kan, ayah relax. Tapi macam family saya terbalik sikit, ayah yang garang, mak relax. Ya? Betul belah ayah garang tak? Ya betul. Datuk punya ayah agaknya garang tak? Datuk. Saya dengar cerita daripada yang family belah ayah, katanya garang juga.
Aiman garang. Jadi nak jadi circuit breaker tak? Aiman nak jadi kalau kahwin nak jadi dah kahwin belum? Belum. Sebenarnya bonda saya saya isi form tu sebab ya, saya tengok yang soalan yang kat atas bagi tu untuk yang macam dah macam orang dah apa orang kata macam dah dewasa. Saya sebenarnya baru umur 21. Saya student lagi. You are very lucky. Awareness awal. So you belum sempat, kereta you belum sempat kemek lagi langgar banyak. You can have a smooth ride. Yang 40-an semua dia dah kemek sana sini dah baru nak belajar. Tak apalah. Anak nombor dua, bonda pun anak nombor dua. Okay. Selalunya anak pertama, mak ayah akan sangat fokus. Bila anak nombor dua dah relax, baju pun dapat baju lebihan kakak. So ada sifat I'm not good enough. Saya belum tak cukup bagus. So kita nak kena perform. So this is the word of Dr. Gabo Mate. Dia kata apa? Dia ni seorang pakar, dia doktor, dia Yahudi. Dia seorang pakar, psychiatrist, now top world renowned. Bonda follow dia 23 tahun dengan Mama Tia. Dia kata, if sedih perkataan dia kata, if I have to live my life again, I don't want to choose this way of living. Wow. Cuba awak sebut. Macam bonda pun, do I want this way of living? Dia seorang doktor, pakar, sangat berjaya, world recognized, ada author buku. I wish, dia kata. Then dia cerita, relatekan cerita kartu Winnie the Pooh. Siapa tengok Winnie the Pooh? Winnie the Pooh tu dia main-main. Dia kata, I wish I play more. Dia tak main. Because he has to work so hard nak jadi pakar, nak jadi apa, sampai tak ada masa nak main. You know why? Deep down, I have to prove my reason of existence. Ya Allah, look at me. Wahai dunia, lihatlah aku dunia. I can do it. Ya, Mak Sadi Nusa. I can do it. Motivation kita macam mana? Mana penting, motivation ke disiplin? Cuba you all tengok orang-orang yang sangat-sangat berjaya, deep down. There's a feeling of I'm not good enough. Siapa rasa? Disiplin tu maknanya orang mukmin lah disiplin. That's why Buddha kata kalau you all solat tak cukup, tak solat on time, the basic discipline tak ada, and how you do something is how you do everything. If you don't succeed to do 5 times a day, you prioritize. Fik alawiyat. Allah. Wahai kerja, aku ada Allah. Ni kita, wahai Allah, aku ada kerja. So, because your solat tu is their success. Kalau Aiman tanya, apa formid? Aiman, kalau kita ada Allah, kita ada everything. Sebab tu Nabi Ibrahim dia kena bakar, malaikat kata, kau nak tolong aku, tolong bunuh, buat lagi api. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Allah cukup bagiku. Dan Allah tak jauhkan Ibrahim daripada api. Tapi Allah tukar api jadi sejuk. Isn't it? Why can't Allah do that for you? Aku suami narsistik, suami aku garang. You nak suami berubah? Ataupun you yang berubah. Tengok suami, ya Allah, suami aku ni mangsa daripada masa kecil dia luka batin banyak. Aku akan jadi penyebab untuk dia baik. Dengan izin Allah, aku berdoa. Aku banyak baca Quran. Aku baca minum air. Aku selawat doa kat dia, beri dia minum. Aku masak, aku selawat. Aku pandai dia dengan high energy. Laki-laki dia perlu dua perkara. Sayang dan hormat. Laki-laki sangat perlukan rasa hormat. Selalunya suami panah barang sebab dia inferior. Dia rasa tak ada apa-apa. Siapa setuju? Suami yang baran tu bertanya, siapa ada suami baran? Is your husband someone yang dari segi dunia orang pandang mulia ke kurang? Atau tak ada apa-apa atau gaji kecil pada you all? Siapa di sini suami dia gaji kecil, rasa tak best, nak marah je? Susu kata betul. Betul lah. So, sama ada suami itu dia panah baran sebab dia rasa rendah ataupun you all merendah-rendahkan dia. Suami tu okey tapi isteri merendah-rendahkan. Ini berlaku pada wanita tinggi testosteron. Bonda kata bodoh-bodoh orang viral bonda. Isteri-isteri yang suka nak tunjuk pandai. Isteri yang tak ada apa-apa cuba nak tunjuk pandai. Sebab itu wanita testosteron janganlah nak dapat jodoh payahlah sikit. Aiman nak ke wanita yang tinggi testosteron tunjuk pandai, tunjuk terror.
tak buat Aiman rasa hero. Nak ke Aiman? Ada dua wanita nak dengan Aiman. Seorang tu lemah lembut, penyayang, tak pandai sangat. Tapi buat Aiman rasa baik hormat. Seorang lagi top student, master, PhD, doktor pakar. If I can choose, maybe saya nak yang ada both qualities lah. Macam saya cakap lah, macam nak seimbang. Tapi kalau lah macam pilihan yang bunda bagi tu, mungkin dia tak very successful sangat, tapi dia sangat calming effect, menenangkan. I think, yeah, that's my choice. Rather than yang very successful, very goal driven, tapi dia sangat external driven. Orang kata apa, extrinsic motivation kan. Takut nanti dia akan membunuh dalaman kita secara tak langsung. Extrinsic motivation, nak cantik, nak lawan, nak kaya jadi influencer, banyak follower, nak famous. Ini semua datang stems down, I'm not good enough. Operation from otak mana? Otak manusia ke otak ular dengan otak kucing? Pedih orang dengar ni. Bunda buat live tak tahu orang viral bunda buat nanti ni. Bunda, okay. Mengenai apa yang bunda katakan, tak rasa soalan yang sama daripada salah satu pendengar yang nak participate, ada barakah nak masuk. Soalan daripada adik-adik Hishamuddin. Dia berkata, bagaimana nak dapat yakin sepenuhnya, hakul yakin dalam hati semasa berdoa? Kita faham yang kita kena usaha, tapi bagaimana nak mungkin ada dalam sesi ultra yang Bunda Anja mengenai diagram Rothman Abdullah mengenai tumpuk-tumpuk tasasa, Bunda juga pernah kongsikan dalam sesi 7 AM di mana graf ini Bunda tampal juga dalam klinik Bunda sebesar-besarnya, di mana Bunda inginkan kita faham graf Rothman Abdullah tu. Bila kita pandang visual lah Bunda, kita akan nampak, lihat kita nak naik ke atas ataupun kita nak turun ke bawah, dan bagaimana kita nak clear tumpuk-tumpuk. Jadi Tasmo jawabkan soalan Hishamuddin ni, ikuti kelas ultra, lihat diagram dan fahami. Aku yakin ni kita memang nak kena fokus. Betul ya Bunda? Maafkan Tas, mungkin Bunda nak tambah. Tas selalu setiap pagi akan draw diagram tu. Kalau Bunda tampal, tapi Aung sebelum syaitan rajim bagi tas draw. Sebab Bunda ajar bila kita tulis, apa yang kita belajar akan masuk ke dalam subconscious mind kita. Bunda mungkin tambahkan lagi soalan yang ditanya oleh Tuan Hishamuddin. Terima kasih Bunda. Yakin kepada Allah ni dah tiga. Satu, ilmu yakin. Belajar. Contohnya Bunda kata, you all dekat durian itu, durian ini ada duri, rasa dia sedap. Okey. Ilmu yakin. Dekat buku. Yang kedua, Bunda tunjuk durian. I know yakin. Tengok. Yang ketiga, buka makan. Hakul yakin. Tiga. Ini kenal Allah lah. Dia sangat apa, sangat apa ni. Deep ilmu ni. Bukan Bunda, bukan tak layak untuk apa. Untuk belajar ni. Untuk ajar you all. Tapi ada tahap. Cara nak kenal ialah kita mesti kenal Allah. Kenal Allah ni ialah bila kita belajar ilmu kenal diri. Permulaan ilmu ialah kenal Allah, kenal diri. That is why kalau kita perhatikan ni, dia belajar kat sekolah, bagus sekolah. Tetapi cuba fikir. Berapa orang daripada kita lepas habis sekolah, ambil degree, ambil master, ambil PhD, kenal diri? Tak kenal. Sebab banyak orang bunuh diri. Kan? Dia tak tahu nak pergi mana. Dan Bunda dengan Ustazah tadi, kita sebenarnya all, tolonglah jadi orang yang rasa kesian. Tengok orang yang tak tahu. Dia hidup autopilot. Dia tak sedar. Bunda kata aware tu, aware, Aida, awareness, intention, niat, doa dan action. So orang yang tengah duduk tak sedar diri tu, dia autopilot, bangun makan macam haiwan. Haiwan macam mana? Bangun. Burung pergi keluar makan. So dia tak ada fikir, tidak ada sedar, dia tak perhati diri dia, say reacting. Nak tahu kita autopilot, bangun aja buka IG. Tengok WhatsApp, jawab respon, share. Itu saja. Tak ada buat decision. Kita bangun pagi mesti syukur. Decide nak jadi siapa, nak buat apa, macam nak beri manfaat. All this lah. So untuk kita tahu Rahmat Abdullah tu, kita dua ya. Satu menuju Allah, satu turun ke setan. Dan battleground ialah hati kita, akal kita, dan nafsu kita berlawan. So sebab tu puasa ni bagus. Dah habis ni puasa ni on.
Puasa ni untuk kita takwa. Takwa means kita buat apa yang disuruh dengan darah. Sebab tu petas bunda tanya you all eh. Semua jawab dengan bunda. Antara buat solat sunat, 8 rakaat duha, dah habis duha, tiba-tiba you nampak, buka je, masuk WhatsApp, nampak benda tak elok, you pun komen, memang dia tu teruk. Okay. Mana best? Mana yang merugikan? Bukankah itu yang kita buat masa bulan Ramadan? Buka puasa lah tu kadar start lepas maghrib. Buka puasa, oh tengoklah nasi dia macam keras lah nasi ni. Habis. Dia tu kan tu. I think it's the second wife dia tu lah. La ilaha illallah. Nampak tak you all? Bunda nak cakap ni, Tas, bunda boleh dengar ni kan, ya Allah betul lah. Sebab solat sunat is sunat. Tapi, mengelakkan dosa itu wajib. So you nak prioritas yang mana? You all nak sibuk, that's why dalam Ramadan 5 perkara. First, orang sibuk apa nak buat? No. Number one, what not to do. Apa tak boleh buat dalam Ramadan dan setiap hari. Ini berlatih. Apa tak boleh buat? Tulis dulu. Apa tak boleh buat? Mengumpat, mengeluh, merungut, memviral, mengata, marah. Lepas tu baru what to do. Aku nak buat solat duha, nak bersedekah, nak ni. Yang ketiga, what to fix, apa nak betulkan. Yang kita bergaduh dengan orang hutang tak bayar. Itu ketiga. Yang keempat, baru kita fokus kualiti ibadah kita, amalan kita dan menambahkan kuantiti. So Ramadan and every day, apa jangan kita buat. Tapi kita kan suka nafsu kita. Terawih kita pergi, tapi solat wajib tinggal. Tu dia panggil ibadah nafsu. Pasal terawih yang ramai kan? Tapi solat subuh, kiamula pergi. Subuh tidur habis. Yang sunat buat, maknanya kita tidak ada faktor Allah, faktor manusia. Sebab tu, that's right. Rifah, jawab soalan tak? So nak hakul yakin tu bagi Hishamuddin ialah kita kenal Allah. Kita doa pada Allah, ya Allah, ilahi kau yang kutuju. Beridamu ku cari. Kunyakanlah kepadaku mengenalmu dan mengasihimu. Ingat cerita orang naik ride tadi? Pasal dia sayang anak dia, dia naik ride yang dia tak suka pun. Pasal nampak anak dia senyum, dia sanggup. Macam kita lah. Bila you all kena sakit, kena penyakit, anak meninggal, itu takdir Allah beri. Allah dah sukat. You sedih kan? So you all Islam, it's not about happy. Itu orang ambil dadah. You all nak yang mana? Which one you all nak? You dah beri dadah, you khayal happy all the time. Dengan you kereta you rosak ke apa, you menangis tapi you sabar. Mana best? It's not just the feeling tau. Kita yang sembah, jangan sembah perasaan. Ada orang tu proses mayang tapi tak khusyuk pun, tak rasa tenang pun, habis. You sembah tenang. Kita sembah Allah. Kita beribadah walau macam mana pun, Allah perintah. Kenapa solat? Menjunjung perintah Allah. Menjunjung perintah Allah. The outcome, you khusyuk, tak khusyuk, tenang, Allah yang beri hadiah you. Terima kasih Bunda. Okey, penutup soalan yang Sis Nuriani ada barakah masuk juga Bunda. Soalan yang daripada nombor satu Sis Nuriani. Kita ramai di kalangan ibu bapa sendirilah, terutama Tas sendiri juga Bunda, tak lari daripada anak-anak. Setiap anak-anak tu unik kan Bunda. Jadi soalan, anak-anak nak marah sesama sendiri, macam mana nak habis semua nak attention kita. Kita hanya satu orang tapi anak ramai, jadi macam mana kurang mereka jadi kurang sabar dan nak menang aje. Jadi soalan, apakah cara terbaik untuk kita menanganinya Bunda? Bagi diri Tas, pengalaman Tas amalkan 3R tu, 3R, dan Tas mengamalkan qadak kasih dan 5 bahasa kasih sayang. Itu yang Tas amalkan dan Tas terapkan ilmu PMC kepada anak yang bawah 7 tahun. Yang dah lebih 7 tahun tu tak boleh terapkan Bunda sebab kita tak boleh ubah orang. Jadi Tas tunjuk dengan amalan Tas dan mereka lihat. Itu saja yang Tas buat dan berdoa. Mohon betulkan Tas Bunda, mungkin cara Tas tu salah ke tidak? Betul ke betul? Bila anak marah, you call it a dysregulated child. Anak semua baik, bila anak tak baik, dia dysregulated. Okay, macam jantung tak betul.
Sebab deep down, anak ni bawah 7 tahun, akal dia belum ada. Dia ada otak ular dengan otak mamalia aja. So dia perlu rasa selamat, dia perlu rasa disayang. Sebut, anak bawah 7 tahun, akal belum ada, belum memayis, kan? Sebab tu bawah 7 tahun, kita beri kasih sayang tanpa syarat. Kita anggap dia macam raja, layan dia. Layan dia, bermain-bermain layan. Macam binatang suka main kan? Macam tu kita. Anak-anak yang tak dapat di bawah 7 tahun, dia menjerit. So again, Mira, anak menjerit maknanya apa? Anak menjerit maknanya apa? Kita tak beri kasih sayang. So first, macam Fas kata, beri kasih sayang, tengok bahasa kasih sayang. Bawah 7 tahun ni bagus kita beri 5-5 sekali. 7 hingga 14, dia role modeling. Dia akan ikut apa kita buat. So kalau kita beri kasih sayang 0 hingga 7 tahun, dia rasa dia sayangi otak mamalia, otak, okay. Then akal dia mula nak timbul, kita boleh disiplin. 7 hingga 14, sebab tu solat umur 7 tahun. Kita disiplin anak kita. Dan dia role model, dia tengok, dia bukan buat apa kita cakap, dia tengok apa kita buat. So again, cermin. Anak panah baran, anak tengok kita panah baran. 7 hingga 14. 14 hingga 21, anak mencari kawan. So if you nak tahu apa anak you alami bawah 7 tahun, tengok kawan anak you lepas umur dia 14 tahun. Your children akan suka pada orang yang certain category. So kalau anak kita otak ular tak settle, otak mamalia tak settle, dia akan jumpa kawan otak mamalia dan otak ular beroperasi dekat otak haiwan. So akal tak guna. So dadah. And anak yang luka batin, easy to smoke and addiction. Cuba your study. Kajian menunjukkan siapa yang banyak dekat penjara di Amerika yang bunuh orang yang tu, semua ada 7 benda. Dia ada bagi ACE, Adverse Childhood Experience. Mak ayah bergaduh, kena pukul, kena sexual abuse, ada keluarga dia yang kena dadah. Semua pengalaman teruk masa kecil, maka dia pun, dia punya cermin mata dia semua kelabu, nampak semua orang jahat, teruk, kena pukul bini, semua. Masa kecil dia form program. Sebab masa kecil you all, mak ayah you all sedang pasang tape recorder. You ambil kaset, tape recorder, voice note you pasang. You pasang, you main balik. Bila you main balik record tu, boleh tak you ubah suara tu? So your children is a record of what you've been recording. Tulis. Anak saya ialah recording apa yang saya dah record. Saya tak boleh nak record, saya kena erase balik. So siapa yang kau nak tak betul, nak marah anak ke nak minta maaf, nak taubat? Ilmu deep tak you all ni? Deep tak? So Arifah rasa orang suka ke dengan kalau bodoh cakap ni, kalau orang tak nak belajar? It's always nice to blame. Sebab itu golongan yang sedikit. Masuk PMC ni golongan sedikit. Bodoh dah terima kenyataan tu. Sebab itu this is the last class lah. Last class, bonda akan beri PMC 10 ni, ilmu ni plus lifestyle. Lepas tu bonda pun tak tahu tak kedai bonda macam mana. Marah sedih kan? Nampak kan? Tak apa, siapa tu masuk je Telegram. Nanti ada sikit-sikit ilmu yang bonda sharekan. Anak dah rakaman saya. Anak juga lukisan kain batik. You ada kain putih, you lukis batik tu, you pakai kain. Tak lawa. Nak marah kain ke nak marah pelukis? Siapa nak join PMC, pergi kat blue. Ada blue ni dah, tas. Blue bag ni. Okay, yang sign up warna biru tu untuk interest lah. Yang sebaiknya masih lagi buka pendaftaran, tekan pada link bio bonda. Dan alhamdulillah juga bonda, kita ada community adik-beradik yang tas buat untuk kita belajar sama-sama ilmu-ilmu PMC ini. Dan ada juga adik-beradik yang telah pun gemberi berkongsi nota. Mereka belajar, mereka kongsikan nota-nota mereka, dan alhamdulillah community di PMC telah pun mencapai 8,000 secara global. Rasanya ini adalah mungkin lebih bonda ya, dengan adanya PMC 10 ni. Alhamdulillah sebenarnya perjalanan TAS dalam kelas PMC ni dah lebih 4 tahun ya bonda, dari permulaan. Terus terang TAS kata, pada mulanya sejarah TAS benci bonda. TAS I did and
Alhamdulillah, minta maaf dah bunda. Memang I cannot take it. I cannot, I'm seperti Aiman because Taz dalam HR, in the HR, then Taz nak budget bagus. I want to show people I'm a good, I'm excellent. Career man, HR eh. Then bila orang pekerja tak betul, aku marah, what happened to you, what's wrong with you, you know, in HR. Sebanyak kali. Jadi, Allah jentik lah nak ubah. Then I heard your video, memang Taz kata, eh apa ni bunda cakap everything is Allah, everything. Macam contohlah, kalau kita tak kerja macam mana dapat duit, kalau kita tak gini macam, kita lebih kepada ke dunia. Jadi okay, dengan izin Allah, register je PMC. Taz register tanpa fikir panjang-panjang. I want to challenge. Okay, I'm actually challenging you bunda. Bukan Taz nak mencari ilmu. Sebenarnya I'm challenging you. Betul ke bunda cakap ni? Okay, aku challenge diri aku bunda. Betul ke? Jadi bila I'm take that challenge, Allahu Akbar, Allah Maha Baik mengubah diri Taz 360. The moment I join, I can't stop. Sebab we are all work in progress, dan tidak ada istilah I have already learned PMC, I have already master PMC, kerana setiap hari adalah ilmu baru yang akan kita amalkan, kita terapkan dalam ilmu PMC ni. Secara jujur bunda, Taz nak berikan satu peristiwa yang berlaku baru-baru ini dalam bulan Ramadan bunda, di mana di tempat kerja Taz sendirilah barakah Allah beri hadiah bungkus. Dan bertubi-tubi hadiah bungkus sehingga rakan sekerja Taz sendiri yang cakap, Taz, bagaimana you are so calm? How are you calm with people backstabbing you, with people want to really pin you down? Very, very obvious, Taz. Dan bila bos Taz sendiri pun menindas, dan Alhamdulillah bunda, Taz terus senyum dengan bos Taz. Taz kata, okay bos, I tender my resignation. Dengan sendirinya tak ada kerja, mulut Allah izin berkata, I tender my resignation. Sebab apa bunda? Taz amalkan ilmu PMC yang bunda ajar. We cannot change people. And there's no way you can menegakkan kebenaran. Hanya berserah kepada Allah. 3T. Tauhid, ilmu yang kita belajar. Taqwa dan tawakal. Dan kita rasa agaknya inilah dosa-dosa aku yang lama. Allah nak bersihkan dosa aku di dunia ini, agar di akhirat semua clear. Bunda selalu cakap gitu kan, taubat, taubat. Jadi dengan apa yang berlaku adalah salah diri kita yang dulu, dan inilah yang barakah diberikan hadiah bungkus untuk clearkan dosa kita. Dan juga Taz nak beritahu, share kongsilah. Bunda selalu terapkan bukan hanya dengan ilmu PMC sahaja, ilmu-ilmu lain juga harus ditambah. Dan Alhamdulillah ramai adik-adik saya juga menggunakan yang apa bunda kata dalam kelas kelas attend this challenge, untuk kita dengar Agim, untuk kita dengar Hadi Hidayat, yeah, dan juga dengar music-music. Bunda adalah music favorite bunda. Siapa tahu, siapa dah dengar kelas tu pasti akan dengar. Okay, dan Alhamdulillah bunda nak menceritakan ilmu PMC ni memang luar biasa. Mengenai suami bunda, kita memang tak boleh ubah suami, kita ubah diri kita sendiri. Alhamdulillah 26 tahun menanti. Suami narsistik, Alhamdulillah 26 tahun menanti, Allah izin Allah kita amalkan, Allah buka hati mereka, doa, spiritual communication, Allah buka hati. Jadi bunda, Taz sangat-sangat bersyukur, Taz pada Allah SWT, bunda tak jemu-jemu nasihatkan walaupun ia a repetition. repetition. Kalau yang selalu ikut bunda, repetition you all dengar kan? Kadang-kadang you cakap, ni bunda kan dah cakap, ni bunda kan dah bilang. Tetap, walau bagaimana pun bunda dengan redha, bunda tak marah. Bunda explain. Itulah guru yang patut kita hormati, dan kita doakan agar Allah panjangkan umur bunda, memberikan banyak pahala kepada bunda tanpa henti. Dan yang adik-adik lain, sebarkanlah ilmu-ilmu yang kita belanja daripada bunda. InsyaAllah berkekalan hingga ke hari hayat bunda. Apa yang bunda inginkan, kami doakan semua. Jujur tak kata, bila bunda beritahu yang there's no more 10 days, air mata mengalir tanpa henti sampai Adele pun kata, what? I am just 7 years old. I just started my class since 3 years old. Dan kita cakap, okay, the rest will teach you, okay? Bunda, ilmu will always be there.
Dan okay, yang adik-adik di sini, adakah ada apa-apa soalan terakhir untuk bonda? Mungkin sebelum rumus, sebab nak santun ni bonda tak pasti bonda sampai pukul berapa bonda? Dah 8.26. Terima kasih bonda. Assalamualaikum bonda. Okay, teruskan. Saya Syam. Baik bonda, saya kenal bonda masa saya sebenarnya alumni PSQ. Dari situlah saya tergerak untuk join ke, PMC ini ya, bonda. Yeah. The thing is dengan ESQ ini banyaklah secara spiritualnya mengajar saya menyedar siapa saya. Tapi saya tak bila, tapi bila saya keluar daripada dewan tu, saya akan kembali menjadi apa saya punya habit yang lama kan. Jadi itulah saya selalu berdoa supaya untuk nak jadi yang terbaik lah. Jadi sebab tu saya tekankan di sini tentang aku yakin berdoa tu. Jadi apa tips yang bonda boleh share dengan saya, bagaimana saya nak yakin, aku yakin doa itu supaya saya benar-benar boleh berubah. Thank you. Very good question. Very relevant memang. Kalau kita pergi mana-mana seminar, kita semangat high, setiap motivation tinggi, lepas turun balik. Okey, bonda akan beri 5 langkah lagi, tapi dah sebut kisah ni, hadis apa bonda tak ingat. Ada sahabat tanya pada Nabi, "Ya Rasulullah, bila kami bersama kamu, hati kami sangat best. Tetapi bila balik rumah, dah terlalai." So baginda yang mula bersabda kata apa? Salam. "Kalau kamu, hati kamu boleh maintain macam kau bersama dengan aku, malaikat pun berjabat tangan dengan." Maknanya, it's normal for our iman to go up and down. Lepas tu, kita macam, ya, muqallibal qulub, kan? Minta tu. And then, satu lagi. Kalau kita ni, hamba manusia ni memang sifatnya berdosa. Kalau kita tak berdosa, Allah akan matikan kita dan hidupkan golongan lain untuk berdosa. Sebab Allah suka kita berdosa dan bertaubat. Lebih daripada kita beredah tapi riak. So, it's good a question. It's good that you ask that one. Sebab tak semestinya bonda kita semua ni akan konsisten. Kita akan, perjuangan kita you all ni, cari redha Allah. Sampai kita mengucap la ilaha illallah, dapat husnul khatimah, masuk taman syurga, bangkit bawah lindungan arasy, buku timbangan tangan kanan, barulah berjaya. So kita ni work in progress. We never stop. Bonda kata bonda stop PMC tu sebab bonda nak anak-anak bonda carry on. Bonda tu nama Prof Mohaya Circle, bonda tak nak, you lupa lah bonda ni. Personal mastery circle, tak payah, I can disappear from the world. I can be on my own, uzlah seorang-seorang. Bonda tak payah ada pun. Recording bonda semua dah ada, you all organize, tak boleh sebelum dengar. So, kita konsisten 5 perkara, Hisham. Yang pertama, decide siapa kita nak jadi. Sebut, "Ya Allah, aku hamba-Mu. Engkau Rabku. Aku nak jadi orang takwa. Kau bantu aku." Sebab tu kita solat, kenapa baca 17 kali Fatihah? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu tu, kepadamu aku sembah. Ubudiyah, that is number one rule. Tugas kita untuk ubudiyah pada Allah. Kita sekarang ni pun mesti ubudiyah. Kita berada ke hampir 2 jam kat sini pasal kerana Allah. Not for, not suruh you suka, tak ada, nothing. Ubudiyah kerana, so tu, bila kita ubudiyah kerana Allah, ikhlas, kita tenang. Kita boleh redha. Then, kenapa budu, nasta'in, so the budu is the what to do. But nasta'in, kau tolong aku. Kepadamu aku meminta tolong. So hidup kita ibadah. Tapi siapa bantu kita? Allah. Bukan kekuatan kita, you all ingat. Kita buat sesuatu, it's not apa-apa kita nak buat, the action is part of the process of ubudiyah. So kita berjaya because rahmat Allah, then our action is to invite rahmat Allah. Kita berjaya bukan
bukan pasal action kita, usaha kita. Contohnya Bonda cakap, you all, Tas kata, you all join lah PMC sebetulnya. Tas cakap, but whether you all terbuka hati nak join, nak belajar, nak nak kedah diri tu, it's rahmat Allah. That's why hidayah. Abu Talib pun tak boleh masuk Islam. Kan? Anak Nabi, not semua tak boleh. Because, so yang berdua. Kalau kita solat yang betul, iya kena bodoh, iya kena. Masa tu terus. Minta, ihdinas siratal mustaqim. So, the wudu is the what, nasta'in is the how. Every day, what to do, how to do. What to do, how to do. Tapi why? Tauhid. Tauhid, then kita nak jadi orang bertakwa. Apa KPI kita? What is your ambition? Apa cerita nak jadi orang takwa? Kenapa orang takwa? Buat yang disuruh, tinggal dilarang. Sebab tu bunda kata, buat yang wajib sunat tapi pergi buat maksiat. Habis. You tak takwa. Kita solat tapi gosip. Kita solat tapi marah isteri, tipu. You nak takwa. You lost. Orang yang paling rugi, orang yang tidak takwa bulan Ramadan. Kalau Ramadan pun tak takwa nak pergi mana? Then, bila kita dah faham bahawa kita ni, amalan kita ni menjemput rahmat Allah. Ingat, segala kebaikan sebab rahmat Allah. Segala keburukan sebab dosa dulu yang kita tak taubat. Kita banyak ingat dosa orang sebab tu tak boleh maafkan orang. Tapi dosa sendiri tak ingat. Dan ingat, kita hanya boleh kenal Allah kalau kita buang belegur macam ESQ ajar. Buang sombong, buang prasangka, buang everything. This is done only by ilmu. Berita stop, 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 stop. Siapa di sini, algorithm you masih tunjuk lagi viral, taubat terus. Anything that come into your viral TikTok ke mana, pasal buruk, that means your energy is banyak keburukan. Ingat, dosa itu busuk. Dosa itu busuk. Dosa itu hina. The minute any dosa come towards you, terus taubat. You still have that. So, tazkiyatun nafs tu is your, so dua perkara every day. Ilmu apa nak baca? Ilmu kena Allah. Apa aktiviti? Aktiviti tazkiyatun nafs. If you all tak buat dua ni, buat apa-apa. You are not going to do well. Itulah ilmu PMC, your personal mastery. Kita bukan jadi mangsa, kita tak betulkan cermin. Kita betulkan kat sini. Itu personal mastery. Most ilmu kat sini. Nak berjaya, semua tu kat sini. Nak kereta, Ferrari, semua kat sini. Orang tertipu. Ingat you all. Tak semestinya kita dapat semua Allah sayang you all. Ha? Dosa, oh, saya okey je, saya tak semayang pun. Tapi suami saya pergi holiday, pergi umrah, anak saya baik, belajar semua. Itulah siksa Allah pada you. You masih dalam maksiat tapi masih tak ada reminder. Itu your siksa. Orang yang disiksa tanpa sedar. Slow death. Allahuakbar. Jawab Syar, soalan dia. Terima kasih, Bonda. Terima kasih. Alhamdulillah. Alhamdulillah, syukur. Allah beri barakah masa. Alhamdulillah, so Bonda tak perlu buat surgery awal sebab Bonda ada masa macam ni. Tas, thank you very much tau. Bonda harap apa Bonda cakap ni, tak tahulah betul ke tidak kan. Bonda cakap ni, yang baik tu daripada Allah lah. Yang tak baik dia kelemahan Bonda. Dan bagi anak-anak, Bonda every time lepas ni, finale, Bonda sedang nak craftkan supaya bila kita jumpa 4 kali dalam Zoom 2 jam tu, every second kita akan buat healing kan, pas at least 20 minutes kan. So kita akan ada jawab soalan. Terima kasih Bonda jawabkan soalan kita. Arifah dah join kan? Arifah batch berapa? Oh, 5 langkah. First, who you want to become. Siapa kita nak jadi. Okay, first, siapa nak jadi. So, jadi orang takwa. Eh? Yang kedua, is your belief system. Your tauhid, your tawakal, your belief. What you believe about the world. Mata apa you nak pakai. Mata takwa ke ego. Cara melihat dunia bergantung pada cara melihat diri kita. Cara melihat dunia, cara melihat diri kita. Okay? Hasham, yang kedua. Yang ketiga, skill. So, love language, marriage language. Cara penting. Semua dalam PMC yang berada tu, skill. Kita mesti ada skill. Yang keempat, baru tukar behavior. Most people, kita asyik nak tukar behavior, nak berubah perangai, nak makan sihat. Tapi identiti kan aku orang gemuk. If you say, oh macam mana agaknya kau orang sihat makan ya? Ha. Aku orang sihat.
aku percaya dengan kesihatan. Ini something yang new module Bunda. Bunda kata, okay. Aku seorang yang sihat, umur 80 pun aku boleh sembahyang sujud hingga ke akhir hayat. Macam mana orang yang siap pada umur 80 tahun sembahyang ya? Oh, sebab aku percaya apa aku makan hari ini menentukan kesihatan aku esok. Aku hidup untuk makan ke makan untuk hidup? Oh, aku makan untuk hidup. Skill, belajar pula cara makan sihat. Lepas tu, you pun pandai lah. You minum air dulu, you makan sayur dulu sebelum makan kabo. That's your, that will you behave. Because if you start number 4, tak boleh, you mesti identity dia. Tadi Umi tu. Then yang kelima, circle. Sebab tu kita ada PMC tu. Sebab kita ada Telegram, kita ada Facebook yang akan keep each other. Kita nak masuk dalam halkah yang baik. Kita panggil circle. Okay, dapat lima tu? Ini sangat satu adik-beradik ni yang nak masuk dalam kotak. Orang kata kotak Fisha. mungkin Bunda boleh accept request. Fisha boleh tu. Dia satu ni lah dalam list ni. Tuk soalan. Fisha ke yang tu? Boleh jawab Fisha? Tadi itu benar. Siapa tu? Fisha? Okay. Kalau Fisha boleh jawab tak? Okay. Mungkin tak jawabkan lah soalan untuk Fisha. Soalannya, how can we forget the past? Mungkin Fisha, Bunda nak beri, okay, salah satu teknik adalah healing lah Bunda kan, to forget the past. Mungkin Bunda nak tambah lagi Fisha Fishol, dia punya tu. Tak request pun. Cuba request lagi Fisha sebelum kita akhir sesi, mungkin kita santuni Fisha. Okay, I'm not to siapa nak tanya apa? Tekan tak boleh? Tak ada request. Ganu kita mati tu benar bukan kan? Bukan. Hanya pisah-pisah sahaja. Tekan tak boleh. Macam mana? Okay. Tak mengapa Bunda. Kita hormat masa. Pisah-pisah berkata bagaimana kita nak lupakan the past. How to forget the past. Ya. Ada teknik ni di mana the past tu, you jadikan dia satu macam TV station. TV. Ya. Yeah. TV, you duduk depan, you close your eyes, nampak TV tu. Kemudian that TV, image tu, you ajarkan dia black and white. Lepas tu jadi grey, lepas jadikan bola hitam. You kecikkan sampai you letupkan dia gambar. Because actually, memory ni, you represent, how you represent in your brain. So, selama ini, kita tak boleh lupa sebab kita besarkan image dia. Apa kata kecikkan dia? Kecikkan dia. Kecikkan. Ingat dia kecikkan. So ini semua dalam healing kita belajar kan Tas? Okay, Bunda, mungkin kita dapat feedback daripada adik siapa yang hadir hari ini. Bagaimana sesi hari ini? Di mana sesi ini sangat berlainan daripada sesi-sesi yang Bunda selalu one man show kan Bunda? Jadi bagaimana daripada semua mungkin feedback, upkan FYP, feedback anda, sesi macam mana, bagaimana sharing session gini, nak ke lagi, nak ke tak nak, nak ke nak, okay, jika Bunda ada masa, Allah izinkan Bunda masa yang tak ada operation, tak ada apa, mungkin Bunda boleh beritahu kami lah, Tas, okay, today Bunda ada free time, Bunda, especially weekend ramai yang feedback Bunda. Saya hari ni best hari ni kat Tas. Banyak reflection yang sedar diri. Alhamdulillah. Jadi mereka rasa sesi seperti begini sangat best Bunda. Dan soalan-soalan yang ditanya juga majority yang mengalami situasi yang sama. Terutama juga ada yang bertanya mengenai suami narsistik Bunda dan sebagainya. Dan untuk jawab Tas, bagi Tas itulah jawapannya. Silakan Bunda. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Alhamdulillah akhirnya dapat masuk. Okay, Bunda, actually saya nak share. Sekejap Hari tu, thank you. First, thank you for answering my question tadi. Yang tadi tu ada faham, I rasa healing. Cuma baru ni kan, I nak share ada satu situation. Kan Bunda selalu cakap sedar diri. Satu situation ni, saya dekat bank. Lepas tu saya sementara tunggu tu, saya baca Quran dekat phone. Lepas tu, but one lady beside me,
dekat bank, tapi dia buka dia buka handphone kuat. Kuat and macam I rasa disturbed by her. So I macam Quran, tapi dalam hati I duduk macam marah dia. So I rasa macam, dan lepas tu I pause, I rasa macam maybe the action nampak I macam bagus, I baca Quran. Tapi my hati was cakap dekat dia. And dia pula, he was just enjoying her phone. So I rasa macam betul-betul benda kata sedar diri tu is something at every time yang kita, I rasa macam I memang, oh Allahuakbar. Itu je lah, I nak share sangat yang tu tadi. Sangat, what a good experience. Ya, yeah, betul benda. Sebab Fisha, kadang kita ni duk judge orang. Kita sedar orang. Kan? Sepatutnya baca Quran tu ialah, Quran is a roadmap to jannah. Tulis semua orang. Quran is a roadmap to jannah. So siapa tak baca Quran, rugilah. Tak ada map nak pergi jannah. Kan? Nak jannah kat dunia je, nak renovate rumah lah, nak rumah besar sikit lah, rumah 8 bilik macam-macam kan. So, kita baca Quran yang high energy, masa tu bagus Fisha rasa macam tu. Tu Fisha kata, Masya Allah, aku baca Quran ni sebagai rutin, atau aku sebelum baca aku kata tengok Quran, ini kalamullah. Allah sedang bercakap dengan aku. The minute you say that, orang apa tak dengar dah. Apa message Allah nak beri pada aku? Macam mana ayat ni buat aku ubah diri aku? Macam mana ayat ni menyebabkan aku dekat dengan jannah? So you ask this 5 question. Wow. So wherever you go, you akan jadi orang yang tak terkesan. And you tengok dia pula dengan kasih sayang. Wah, they having good time. Sangka baik mungkin inilah masa dia dapat tengok phone sekejap. Kat rumah anak dia kacau dia. Dia dapat mungkin something nice menyebab gembira. Terus kata, aku doakan dia sihat, dia gembira tu badan dia sihat, rezeki dia murah, perkahwinan. So you nampak orang nak marah je tu doa. Apa yang Fisha nak untuk you? Dia bahagia dunia akhirat, Allah mudahkan dia solat malam, dia bahagia dengan suami, anak dia menjadi, rezeki berlimpah ruah. So bila kita busy doakan orang, you will never judge. Tu one more up lagi. Tahniah Fisha. Saya rasa macam it's all about how you see the, how you see everything. It's all about cermin, apa yang you nampak, and it's about your hati. Bukan kita punya action. It's about how you see the people, is hati you macam mana. So you cannot say mulut jahat hati baik. Kan? Ha, pakai mata. Lagi Fisha, teruskan. Suka dengan Fisha cakap. Itu pun yang I nak share. Cuma tadi tu yang I kata, I tanya how to forget the past. Alhamdulillah, yang minggu ni I consistently buat healing dan selat senaman cermin. Cuma mungkin tu, but that part yang buang bintik hitam tu, that part I miss that part. So maybe bila tadi Bonda cakap besarkan, nampak macam layang TV, then hitam tu kecil-kecil-kecilkan and jentik. Jentik hitam tu mungkin that part yang I kena emphasize lagi lah. Every time you think of it, sebelum ni, when you think of that memory, dia akan berpusing-pusing, dia besar. So kecil-kecil-kecil-kecil-kecil-kecil, but go into alpha, kecil-kecil, boom, pecah. So bila tengok dia, kita pecahkan kaitan memory dengan emotion kita, potong wire dia. Dia kan setengah orang, kalau tak maafkan, tengok berbal lagi. I mean, tak hilang lagi connection neuron tu. How to know bila yang kita dah okay benda? Bila tengok, tak ada emotion dah. Ah. I see. Haa, senang tu. Okay, terima kasih benda. Syah yang keberapa? Syah yang kelas berapa sekarang ni? Saya saya duduk fokus yang benda punya first class waktu before start class tu, yang healing session tu. Oh, ada macam healing kan? Ada? Kan hari tu sebelum start kelas kan Bunda ada buat satu Zoom session. Session tu yang deep breathing, 5-5 yeah. Betul. Best tak kelas tu? Best. Dia datang banyak kali kan? Betul, Alhamdulillah. Bunda pun suka kelas tu. Betul benda. Saya rasa kan, it's not betul lah tadi Bunda kata. Dia bukan semua benda yang kita perlu grab tau. It's one thing yang kita dapat pun, that's enough yang untuk kita
fokus benda tu and kita betul-betul sedari every moment think balik. Kenapa aku rasa macam ni? Kenapa aku fikir macam ni? Maybe tu lah saya rasa this week saya rasa betul-betul impact sangat yang sedari diri. Ramadan best kan? Alhamdulillah benda. Nanti balik raya subhanallah ya Allah tak tahniah siapa yang join ni. You all kalau amalkan kita buat ni suddenly your boleh saya menyambut sikit bunda. Ya, tak dengar kan? Tak dengar Syah cakap. Rasanya mute agaknya bunda. Bunda ada masa lagi ya bunda? Okey baik. Mungkin kita rumuskan bunda sesi hari ini untuk satu ni bunda bersama keluarga insyaAllah. Dan mungkin ada soalan yang terakhir Tuan Syam. Jika tidak ada kita santuni bunda dan mungkin bunda nak rumuskan sesi untuk dalam masa 5 minit ni apa yang ilmu-ilmu kita belajar hari ni yang bunda dah kata dah mungkin bunda summarize-kan dan insyaAllah dengan izin Allah kita siap sedia. Okay. Bunda tentang menyayangi dulu saya tak praktis yang itu. Nanti lain tak apa duduk tak apa. Silakan bunda, silakan. So bunda nak cakap, one message kita nak ingat ialah. Tadi saya betul-betul lapang lah bunda. Terima kasih banyak. Saya rasa masa saya di SQ, saya memang banyaklah apa terkesan dengan spiritualnya. Tapi saya nampak tidak lepas saya macam saya keluar saya akan jadi balik belenggu tu. Jadi bila saya cuba saya ni nampak bila ibu tekankan bila bonda tekankan tentang sayang pada orang tu anak pada itu menyebabkan saya sekarang saya lebih tenang bonda. Terima kasih banyak bonda. Tu nampak tak akhirnya the solution to everything pencinta tanpa syarat unconditional love. Tengok orang naik roller coaster tadi walaupun dia panik naik roller coaster pasal dia sayang tanpa syarat pada anak dia, dia sanggup korban tak rasa tak suka tapi dia bahagia. Macam tu kita dengar Allah, you all apa saja Allah beri alhamdulillah. Most important ya Allah, yang penting aku buat ni kerana-Mu, menjunjung perintah-Mu, aku datang dari-Mu, aku buat sesuatu dengan-Mu kerana-Mu, kembali pada-Mu. Semoga Kau terima amalanku ini mendapatkan aku jadi hamba yang bertakwa dan menang hidup biasa insyaAllah. Okey, minta lagi dulu, boleh janjikan dah 10 minit saat must leave now. Nak pergi ikon ni dah. Okey, minta maaf banyak. Kita sudah habis tasbihi faras surah wal-asr. Subhanallah. Terima kasih, Bunda. Al-insanu lafi khusr illa